Sekarang karena corona, aku tidak bisa lagi pergi ke sekolah. Tapi aku tetap bersyukur karena masih bisa belajar dan bermain bersama ibu bapak guru serta teman-teman meskipun lewat layar gadget. Mama papa juga jadi punya banyak waktu untuk bermain dan belajar bersamaku. Mama papa juga sering ingetin aku loh untuk selalu pakai masker kalau mau pergi, rajin cuci tangan pakai sabun, banyak makan buah dan sayur, pakai antiseptik, serta memperbanyak minum air putih. Jangan lupa juga kak untuk selalu rajin olahraga dan minum vitamin. Dan yang paling penting, jauhi keramaian, jaga jarak, dan kalau nggak ada keperluan yang mendesak, tetap di rumah aja ya. Indonesia sehat, bebas corona.